Semenjak kisah rumah tangganya menjadi perhatian netizen di media sosial, pelakon Putih Sarah atau nama sebenarnya Putih Sarah Riana Megat Kamaluddin telah menjadi inspirasi wanita di luar sana untuk menjadi lebih kuat sebagai seorang ibu dan isteri. Tidak gentar dengan segala halangan yang hadir, pelakon yang berusia 37 tahun itu membuktikan kepada orang ramai bahawa dia boleh berdiri sendiri tanpa suami di sisi dan bahagia membawa dua orang anaknya pergi bercuti untuk menghilangkan segala tekanan dan masalah. Namun begitu, menerusi sebuah video yang dimuat naik oleh seorang pengguna di laman TikToknya, kelihatan Putih Sarah sedang membuat live bersama pengikutnya di aplikasi TikTok tersebut. Dalam video berdurasi pendek itu, Putih Sarah menjawab pertanyaan daripada seorang individu mengenai pandangannya terhadap gelaran datin jika suaminya Samsul Yusof mendapat gelaran datuk. Kak Sarah, kisah tak kalau orang cakap nanti Syamsul dah jadi datuk? Kak Sarah tak jadi datin? Soal individu tersebut. Bagaimanapun, ibu pada dua orang cahaya mata itu menegaskan dia tidak mengambil kisah sama sekali gelaran datin itu kerana baginya ia tak penting memandangkan dia seorang wanita yang berdikari dalam mencari rezeki. Kenapa pula saya nak kisah? Gelaran ke apa, ia tidak memberikan apa-apa makna kepada saya. Yang penting saya bekerja, saya dapat duit sendiri. Boleh beli apa yang saya nak, membeli belah ke apa. Yang paling saya nak, bawa anak-anak pergi bercuti. Jadi bagi saya, gelaran itu tidak penting. Yang penting dalam beg banyak duit, jelasnya. Bangun pagi, gosok gigi. Ayun ke alamak. Gosok terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.